sebenarnya karena Kang Rudi sendiri menggunakan senjatanya itu bukan pegangannya Kang Rudi. Itu adalah senjata yang pegangannya oleh pelatih yaitu Kang Icut Matugeni. Jadi memang bukan pegangannya beliau, dan sebelumnya memang tidak diizinkan golok itu dipakai sebenarnya ya. Golok itu enggak diizinkan sama Pak Icut Matugeni. Cuman Kang Rudi ya memaksa bahwa ini beliau bisa mengendalikannya, iya, senjata tersebut. Dan produk dari pencaksilat yang kita kembangkan itu dari main bola lengan sene. Dia main bola lengan sene, kemarin kita juara pertama di Jawa Barat, juara kedua tingkat nasional, dan kemarin menjadi utusan Indonesia untuk tampil di Portugal.